Sahabat Suara Flores yang beriman, bosan nih di rumah terus setiap hari selama kurang lebih 3 bulan di rumah saja. Hari ini Minggu 28 Juni 2020 kami seru-seruan di Pantai Beta. Pantai Beta adalah salah satu pantai yang terletak di Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, kami hari ini seru-seruan di Pantai Beta bersama teman-teman dan kepala desa serta teman-teman alumni GMI. Untuk mengikuti keseruan kami pada hari ini, ayo teman-teman ikuti kami di video ini. Oke? New normal di Pantai Beta bersama teman-teman dari berbagai media, bersama Bapak Desa, teman-teman alumni game ini. Ya, kami menikmati keindahan alam di Pantai Beta, Desa Mbengu, Kecamatan mana? Kecamatan Paga. Kita menuju ke sini tuh kurang lebih 3 kilo. 3 kilo ke sini ya. Kurang lebih 3 kilo melewati jalan Rabat dari Jalan Negara Maumere Ende. Dia sebelum Pantai Koka. Kita bisa melintas ke sini menggunakan motor dan bisa juga menggunakan mobil, tapi butuh nyali. Karena jalan sebagian jalannya masih dalam bentuk tanah. Wuhu. Satu kita selesaikan kegiatan turap serta rapat yang lanjutan hingga masuk sampai ke daerah Pantai Petani. Dan kita pemerintah desa juga sementara ini memikirkan untuk membuat pantai ini supaya lebih bagus dari yang sekarang. Bapak Desa, dari depan jalan ke sini itu berapa kilo? Kurang lebih sekitar 2 kilo. Itu bisa ditempuh dengan apa? Jalan kaki kah? Jalan kaki kendaraan? Bisa, kendaraan roda 2 serta roda 4 bisa. Roda 4 bisa masuk ke sini? Roda 4 bisa masuk. Hanya sedikit agak hati-hati karena situasi jalannya belum begitu baik. Serta luas jalannya belum begitu memadai kalau lewat mobil berlawanan, arah kendaraan berlawanan. Bapak Desa, apa saja yang sudah diperhatikan? Apa perhatian pemerintah terhadap objek wisata ini? Selama ini yang pemerintah bisa buat untuk di sini hanya pembangunan jalan rapat saja. Selebihnya itu belum. Sebenarnya kita upayakan untuk ini tahun untuk melunasi pekerjaan yang turun semua kita bawa ke pemenuhan kebutuhan penanganan pencegahan COVID-19. Tapi di tahun berikutnya ini kita akan selesaikan pekerjaan yang masih tersisa di tahun ini. Dan jalan menuju akses ke pantai kurang lebih sekitar 230 meter yang harus kita selesaikan dengan turap badan jalan. Pantai apa? Ini main punya terus, punya apa nih? Tidak bisa. Hai Ren. Hai. Ayah mereka kesusuk. Hai guys. Kami lagi di Pantai Petani.
rantainya putus-putus. Ini ada Bapak Desa, ada Rit. Randi. Ada Nyali. Ada aparat desa. Ada penyelam dari Menggu. Kalau yang ini namanya Ibu Friends. Friends sudah. Hai. Hai, itu tangannya hitam. Kita bakar. Pisangnya dibakar dan angus. Oh, tangannya ikut angus. Angus. Aduh. Saya bakar pisang, kalian bakar tangan. Kalau yang ini namanya, yang pendek ini nama siapa? Irba. Maros. Irma Ros. Mawar dari Sikai. Ya. Kalau yang di sebelah? Yanti. Oh, Yantinya ada dua berdua. Yeah.